Hai teman-teman semuanya, kalian udah pada tahu belum sih besok akan ada acara besar. Acara apaan? Hari Minggu kok ada acara? Justru karena hari Minggu hari libur kita semuanya, jadi Pak RT akan mengadakan kegiatan gotong royong kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Ini semua karena banyak sekali anak-anak dan warga yang terkena demam berdarah. Mungkin ini akibat dari lingkungan kita yang kotor dan kurang terawat. Makanya kalian wajib hadir, terutama anak laki-laki nih. Jangan pada males-males. Kalau aku akan tergabung ke dalam tim dapur umum ibu-ibu, karena setelah acara kerja bakti akan diadakan makan bersama. Kebayang dong seseru apa acara besok. Aduh, aku sudah tidak sabar ingin ikut. Awas loh, kalian harus hadir ya. Iya, kami pasti hadir. Terima kasih ya informasinya. Sama-sama. Kamu pasti hadir kan, Andi? Ah, sejujurnya males sekali. Kok gitu? Ya aku sih pasti datang ya, karena mamahku pasti ngomel, pasti nyuruh-nyuruh aku untuk kerja bakti. Kamu bayangin aja, setelah satu minggu capek-capek sekolah, terus hari liburnya harus kita isi dengan kerja. Aduh, capek banget kan. Lebih baik nonton TV dan main game gitu loh di rumah. Hari libur gitu loh. Tapi kan ini kegiatannya jarang. Ya pokoknya aku pasti datang sih. Terpaksa itu juga. Pokoknya kamu harus hadir loh, Andi. Iya, mamahku pasti nanti marah kok kalau aku gak hadir. Makanya aku bilang terpaksa. Ya sudah ya, aku pulang duluan. Ya ampun Andi, kok kamu masih diam aja? Itu acara kerja baktinya udah mau dimulai. Eh, cepet kamu pergi sana. Iya ma, ini juga mau pergi kok. Mama emangnya gak pergi juga? Mama pergi, tapi mama nanti ke dapur umum. Ya udah kalau gitu, udah kamu duluan aja sana. Waduh, ternyata udah rame banget dengan orang-orang. Benar saja, lingkungan ini memang terasa kotor dan banyak sampah ya. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik sekalian. Izinkan saya sebagai ketua RT untuk menyampaikan beberapa patah kata. Nah, sebelum kita memulai acara gotong royong ini, saya sebagai ketua RT bertanggung jawab untuk sama-sama, mari kita memelihara dan menjaga kebersihan. Ini semua karena banyaknya kasus warga kita yang terkena demam berdarah. Karena mungkin kemarin musim hujan, banyak sekali genangan air dan juga sampah-sampah yang berserakan. Maka dari itu, mari kita sama-sama membersihkan lingkungan ini. Ini bukan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi ya, tapi ini untuk kepentingan kita semua, kita bersama, agar terciptanya lingkungan yang nyaman, bersih, dan terhindar dari nyamuk. Maka dari itu, dimohonkan untuk kerelaan dan keikhlasannya menjalankan kegiatan kerja bakti ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang telah bergabung dan berpartisipasi di acara kegiatan hari ini. Yuk, langsung saja kita mulai acara bersih-bersihnya. Eh, Andi, kamu datang. Untung kamu menepati janji. Tentu saja mamahku kan ngomel kalau aku gak ikutan. Eh, tapi perutku tiba-tiba sakit. Aku izin dulu ya ke toilet. Tapi kamu balik lagi kan? Iya, pasti. Aku untung pintar sekali ya, punya ide alasan ke toilet. Lebih baik aku diam di sini sambil nonton TV. Capek banget deh kalau harus ikut kerja bakti. Nanti aku kesana pas acara makan siang aja deh. Ya ampun, si Andi pasti alasan doang nih tadi bohong izin ke kamar mandi. Acaranya udah mau selesai, lingkungannya sudah bersih, tapi dia gak kerja, gak datang. Dasar. Nah warga sekalian, terima kasih partisipasinya. Acaranya sudah berjalan dengan lancar, lingkungan kita alhamdulillah sudah bersih. Mari kita langsung ke acara selanjutnya, karena ibu-ibu sudah mempersiapkan makanan untuk kita semua. Mari kita nikmati masakan hasil ibu-ibu yang sudah dipersiapkan ya. Mari semuanya selamat makan. Selamat makan semua.
Wow, lihat makanannya terasa sangat mewah. Wow, kelihatan sangat enak. Rugi banget tuh si Andi gak dateng. Hihi. Waduh gawat, aku ketiduran. Ah, tapi kayaknya mereka sudah beres nih bersih-bersih. Mungkin lagi persiapan makan siang kali ya. Aku kayaknya tepat waktu nih. Lah kok sepi, kemana orang-orang ya? Rahman, kemana orang-orang? Gak tahu ah, telat. Kamu mah bohong ya, tadi cuma alasan doang. Lihat orang-orang udah pada pergi semuanya, acaranya udah selesai. Aku tahu lagi mau nyiapin makan siang kan. Makan siang juga udah selesai, tahu makanannya enak semuanya. Kamu tuh gak berhak dapat makan siang karena kamu gak ikut kerja. Gimana dong? Dadah. Gak kebagian makan.